Okay guys, aku bagi tahu korang kalau action figure yang macam ni, kalau dekat Shopee aku rasa dalam 50-60 kot. Kat sini 20 yuan guys. Itu RM10. What? iFam TV. Assalamualaikum guys. Welcome back to iFam TV. Mami, kita dekat mana ni Mami? Kita berada di Guangzhou. Guangzhou guys. Buat apa ni datang ke Guangzhou? Kita datang jauhnya. Nak memborong barang-barang China directly supaya korang tak perlu nak menggunakan orang tengah. Yes. So kita ada banyak tips untuk episod kali ni. Kita ni sekarang ni berada di Yuzhui District. Kita orang stay dekat Jiaoxing Hotel. Inilah dia hotel dia guys. Tu. Okey. Jiaoxing Hotel ni kenapa aku cakap korang kena stay dekat sini? Ini boleh dikatakan halal hub dekat Guangzhou sebab korang tengok sepanjang-panjang hotel ni adalah makanan halal dan sebelah sana pun adalah halal punya area. Jadi senang nak cari makanan halal dan dekat sini untuk pergi ke pusat borong China hanya mengambil masa kurang 10 minit. Satu stesen saja. Sebelum kita nak mulakan perjalanan kita pagi ni, kita kena tukar apa dulu yang penting kat China ni? Apa? SIM card dan juga VPN. Kalau dekat China ni, kalau tak ada VPN tu, tak boleh akses Google. Semua tak boleh. Semua tak boleh lah, pendek kata. Apa sahaja, apa sahaja yang berkaitan dengan Google, memang dia block kat sini. Tetapi, aku lupa nak cakap, walaupun korang boleh pakai Google Map ada VPN pun, Google Map tak accurate langsung guys. Memang tak accurate. Waalaikumsalam. Korang kena pakai map dia sendiri yang dipanggil Baidu Maps. Tapi dalam bahasa Cina. So aku nasihatkan korang, korang copy dulu nama-nama tempat yang korang nak pergi dalam bahasa Cina, korang paste. Kalau nak jalan kaki lah. Okay. Ni nak tukar. Okay guys, selain daripada tu juga, VPN ni akan membantu korang untuk download Didi. Macam aku banyak bergerak di sini menggunakan Subway Station dan juga Didi. Didi tu apa? Didi tu adalah China punya Grab services. So benda tu sangat-sangat penting untuk korang bergerak ke mana-mana dekat China ni. Tak kira dekat Guangzhou ke, Beijing ke, mana ke, memang diorang akan pakai Didi app. Dia akan tukarkan guys. Korang sampai je pergi kedai-kedai ni, minta tukar SIM card lain, minta VPN. Dia akan setting kan. Betul tak sayang? Ya. Okay, kita nak pergi mana sekarang semua? Nak pergi mana? Borong apa dulu? Leather. Wholesale leather eh? Okay. Okay guys, kau tengok ini hotel kita orang. Dan itu adalah stesennya. Tips seterusnya, pilih hotel yang berdekatan dengan metro station supaya senang untuk korang bergerak dan mudah untuk akses ke pusat borong Guangzhou yang mostly terletak berhampiran dengan Guangzhou Railway Station. Okay, sambil-sambil kita tunggu train tu, aku nak bagi tahu sikit tips kat korang lah. Sebenarnya korang boleh juga nak borong daripada internet. Okay, korang boleh gunakan platform-platform macam Taobao, 1688. Kalau Alibaba tu, dia lebih kepada orang kata apa, Europe market lah. Dan dia orang pun gunakan harga dalam US dollar. Kalau 1688 tu, dia pakai yuan. Tapi kalau korang ada bajet lebih sikit, aku nasihatkan better korang datang sini terus direct. Pergi ke tempat-tempat apa pemborong tu, korang boleh pegang, korang boleh tengok, korang boleh rasa barang-barang yang korang nak beli tu. Dan berapa kos untuk datang ke Guangzhou, dia sebenarnya tak mahal mana pun guys. Untuk seorang ni, aku cakap pasal seorang, korang simpan duit macam aku, tiket pergi balik dari Malaysia, Guangzhou, RM700. Untuk hotel, untuk 4 hari 3 malam ni aku spend lebih kurang RM800, tak termasuk makan. Jadi lebih kurang tak sampai RM2,000 pun sebenarnya guys. Korang simpan duit, korang boleh datang sendiri ke Guangzhou dan kita boleh tengok barang-barang apa yang kita nak beli dan boleh runding terus dengan supplier-supplier tu. Tapi sebenarnya nak cari supplier pun bukan senang. Sebab tu kita datang sini, kita nak pergi ke mana yang esok? Canton Fair. It is the biggest exhibition untuk semua supplier. Yeah. So korang boleh cari dengan mudah lah. Betul, itulah tempat kita lubuk nak cari supplier guys. Pergi ke Canton Fair, segala macam supplier ada kat situ. Okay, train dah sampai, let's go. Bergerak di Guangzhou ni menggunakan metro station memang salah satu transport yang sangat mudah dan sangat murah selain daripada Didi apps. Jadi korang kena tahu nak bergerak macam mana. Okay guys, tadi wife aku cakap dia nak pergi leather punya wholesale market. Tapi bila sampai dekat Guangzhou Railway Station ni, yang paling dekat sebenarnya exit D, dia pergi ke wholesale market untuk pakaian.
gedung gedung burung terbesar di Guangzhou, China ni. Nama dia ialah Baima Wholesale. So kita pergi Baima dulu yang eh. Okey, jadi dekat belakang aku tu, nampak tak bangunan tu yang ada jam besar tu? Ni adalah bangunan untuk borong jam. Segala macam jam ada kat dalam tu lah. Jam-jam tangan semua. Tu. Ni dia bangunan dia. Okey guys, ni dia yang aku cakap tu. Gedung untuk memborong pakaian-pakaian yang paling terkenal di Guangzhou, iaitu Baima Clothing Center. Tu dia guys, belakang ni. Inilah dia bangunan Baima Clothing Center, dan berhadapan dengan bangunan ni ialah Yima Clothing Center. Kita orang masuk ke dalam Yima Clothing Center dulu sebab orang di sini cakap kalau nak cari yang pakaian fashionable, trendy dan up to date lebih baik di Yima. Ternyata memang betul sebab bila kami masuk saja tak terasa pun macam dalam gedung burung, dan fashion baju di sini memang stylish habis. Tinggal korang nak pilih dan jual. Kalau korang nak jenama label sendiri pun boleh bincang terus dengan kedai di sini dan mereka akan buatkan untuk korang, tapi kena ada minimum order. Nak tengok sesuatu tak? Nampak? Muka atas senyum. Muka atas senyum. Baju diorang ni cantik lah. Bukannya macam kawasan-kawasan borong. Dia nampak macam a good quality with good fashion sense. Gitu kau. Sebab kalau nak cakap pasal baju bini akulah. Kan? Tapi wajah dia bila masuk je tadi, daripada tadi senyum dia kat sini lah. Telinga. Kepada korang yang nak tahu dia punya operation hour dekat China ni, yang Baima, Yima dan segala macam wholesale dekat sini, dia ni 8.30 sampai pukul 6.30. Dia tak sampai malam guys, dia sampai 6.30 je. Dia tak lama sangat kalau wholesale market ni. Jom kita masuk dekat Baima pula. Gedung Baima ni pula bagi aku lebih kurang sama lah, tapi fashion dia lebih pada fashion lama dan harga lebih murah sedikit berbanding Yima. Jadi korang boleh decide lah nak burung di mana ikut bajet korang. Kita orang dekat dalam Baima ni. Baima ni dia nampak lagi besar lah, tapi apa yang fashion dia apa? Fashion lagi cantik dah dekat Yima. Oh, kalau nak fashionable, wife aku cakap cantik lagi dekat Yima. Sekarang ni aku on the way nak pergi ke Guangzhou Baiyun Leather. Dekat sini, daripada sana, daripada Baima ke sini, aku naik Didi. Tu sangat penting sebab apa aku cakap korang kena ada VPN dekat sini. Kalau korang ada Didi, korang boleh naik Grab. Nampak macam ni lah. Kita orang senang aje. Berapa yuan je tadi ni lah. Okay, ni lah dia guys. Aku nak tunjuk kat korang. The World Leather at Baiyun. Korang nak cari bag ke apa, ni lah tempat dia. Ni tempat dia guys. Aku tunjuk kat korang semua. Tapi guys, yang bagus ni Didi Apps tu, dia dah potong aku punya Alipay ya. Macam kita punya Grab kita. So itulah pentingnya aku cakap kat korang. Korang kena ada Alipay, kena ada Didi. Sebab dekat sini korang pakai Platinum Mastercard pun takkan layan kau dia. Dia nak Alipay juga. Jom let's go, kita jalan-jalan dulu dekat Baiyun Leather. Memang rambang mata lah guys kalau kau datang dekat Baiyun Leather ni. Macam-macam jenis produk kulit ada di sini. Dari beg tangan, kasut, tali pinggang, semua ada. Cuma dekat bawah ni, produk yang mereka jual adalah brand yang tidak dikenali atau pakai logo sendiri. Walau design dia tu sebenarnya lebih kurang sama je dengan yang branded design. Tapi kalau korang nak cari yang branded replica atau triple A punya quality, kena ada keberanian sikit lah. Sebabnya diorang akan bawa korang berjalan ke lorong-lorong tikus. Lorong tu memang nampak scary sebab tak ada orang pun. Tapi sebabnya mereka bawa korang naik ke atas ni kerana tadi dia cakap bag-bag yang kopi ori tu diorang tak boleh letak kat bawah on display. Polis datang. Macam tu. So dekat bawah tu kulit jugalah yang tapi bukannya juga, tapi yang tak ada jenama lah. Kalau tengok, tahulah dia tu bukannya, tahulah dia tu fake. Macam contohnya kalau Gucci tu Budi. Tapi kalau kau nak betul yang tapi kulit kan semua. Memang kulit. Kalau high quality kopi ori tu dia ada tempat lain lah yang boleh tunjuk. Tapi kalau nak beli, nak buat wholesale, jual barang-barang kulit, kat bawah pun boleh. Itu yang tak ada brand punya. Tapi satu benda aku nak cakap guys lah. Kalau korang nak import barang-barang kopi ori ni, dia dikira sensitif item tau. So dia punya duty apa, cukai dia berbeza lah. Rupa-rupanya bangunan Baiyun ni tingkat atas ni semua jual barang-barang branded yang top quality atau kita sebut quality replica dan triple A.
memang sebiji dan material yang digunakan pun memang sama dengan brand original. Sebenarnya diorang tak bagi rekod pun dalam bilik ni, tapi sebab aku pakai pocket camera, memang diorang tak perasan lah kan aku tengah rekod. Guys, okay, kalau korang dah cari barang-barang semua dekat dalam Bayun Leather Market tu, kalau korang nak cari makanan halal, berdepan, bersebelahan sahaja, ada dia, makanan halal dia, tu, restoran halal. So, kalau korang yang mana datang nak beli barang-barang, dah lapar, dah pusing satu bangunan, boleh datang makan kat sini. Restoran ni menyajikan makanan Muslim Uyghur macam mi tarik dan lain-lain. Harganya pula sangatlah murah dan berpatutan, lebih kurang RM10 ke RM15 je seorang makan. Ni dia, mi tarik. Mi tarik Muslim yang? Yeah, original. Oh, lunch of fried rice, that's good. Whoa. How's it, Ayan? Sedap. Sedap. Selesai kami di Bayun Leather Market, kami bergerak pula ke salah satu gedung burung untuk kasut yang terbesar di Guangzhou, dipanggil Metropolis Shoe Center. Dekat mall ni memang dijual kasut sahaja, dan pada korang yang nak memburung dan menjual kasut, aku sarankan untuk datang ke sini. Macam-macam jenis brand ada dan semuanya harga memang murah tak masuk akal, guys. Okay guys, sekarang ni kita on the way nak pergi One King Plaza. So sebab kita ada Didi, belagak kan. Pagi tadi pakai subway. So Didi ni guys, kau tengok. Ni dia punya logo dia. Kalau korang nak bergerak dekat China memang kena ada ni. So korang tekan Didi ni. Yang penting dah tukar VPN dah ada. So kau tulis saja location. Tekan ni tab. Okay, kita dah tahu location dekat mana. Lepas tu kau letak kau punya, korang punya destination nak pergi mana. Macam kita orang, kita nak pergi One Link. Nampak? One Link International Plaza. Dia boleh dalam bahasa Inggeris juga guys. Okay, kau pilih lah. Kau boleh nampak dah berapa dolar. Yang ni yang discount express. So kita ambil yang murah lah. Lepas tu kita tekan confirm. Ni dia. Dan akhirnya akan jumpa ni. Ada ADL6685. So kita tunggulah. Okay. Inilah dia, The One Link Plaza. Pada korang yang nak plan jual barang-barang mainan, anak patung, remote control toys atau action figure, memang inilah lubuk lokasi dia. Macam-macam jenis permainan dan karakter kartun popular semua dijual dekat sini. Dari Marvel, Pokemon, Ultraman dan segala macam karakter lah ada. Kalau bawa anak-anak macam aku, memang kena pau lah dengan diorang. Tapi harga memang murah tak masuk akal. Action figure Marvel tu di sini sekotak RM10 sahaja. Dekat Shopee aku dah beli untuk anak aku dekat RM75 tau. Berapa banyak dah untung kalau kita jual sendiri. Okay guys, aku bagi tahu korang kalau action figure yang macam ni, kalau dekat Shopee aku rasa dalam 50-60 kot. Dekat sini RM20 guys. Itu RM10. What? Tapi aku datang ni dah pukul 7.30 malam. Agak lewat dan banyak kedai dah tutup. So korang kena datang awal lah kalau nak memburung di sini. Maka itulah dia hari ni punya perjalanan daripada Baimah, Gimah, lepas tu pergi mana? Bayun Leather Market. Ni aku dekat One Link Plaza. Dah sampai daripada pagi, sekarang ni dah pukul 8. So sekarang ni kita nak berjalan-jalan pula. Kita nak tengok macam mana keadaan Guangzhou ni pada waktu malam. Kita pergi Pearl River. Orang cakap Pearl River tu cantik waktu malam. Let's go guys. Inilah lokasi tarikan yang korang wajib pergi kalau ke Guangzhou, iaitu Pearl River. Dan di sini korang boleh naik cruise untuk melihat keindahan lampu neon dan bangunan di sepanjang sungai. Kemudian korang boleh ke Canton Tower, iaitu salah satu bangunan yang tertinggi di China. Dan uniknya di sini mereka ada LED tunnel yang terpanjang dan terbesar di dunia. Memang nampak realistik habislah di visual tu guys. Dan kalau korang berani, korang boleh cuba naik bubble tram di tingkat teratas, di mana tram ini akan berpusing 360 darjah di awang-awangan. Dan korang boleh nampak keseluruhan pemandangan Bandar Guangzhou pada waktu malam. Memang cukup cantik guys. Sekarang ni kita on the way nak pergi ke satu lagi tempat tarikan dekat Guangzhou. Dia panggil Beijing Road. Walaupun dia bukan dekat Beijing, tapi nama dia Beijing Road. Jom, naik train. Alright guys, sekarang ni kita berada di Beijing Road. Ni dia. Along the road ni, orang kata pedestrian street dia. Memang sangat-sangat sibuk dan dia punya jalan pun memang sangat cantik lah guys. Bersih. Dekat sini bangunan-bangunan dia macam ada bangunan-bangunan kolonial punya era lah.
So it's a nice place kalau kita nak jalan-jalan, nak chill-chill dengan family. Jom kita tengok kesibukan di Beijing Road. Let's go. Inilah jalan yang paling sibuk dan paling meriah di Guangzhou pada waktu malam, iaitu Beijing Road. Jalan di sini memang cukup cantik kerana kiri dan kanan bangunan ni memang penuh dengan sinaran lampu neon dan lampu LED. Kalau nak ber-OOTD tu memang inilah tempat dia. Dan di sepanjang jalan juga ada macam-macam street food. Cuma korang kena cari kios makanan yang halal lah. Dan aku rasa ada vibe macam dekat Shibuya juga kerana ramai pelancong di sini dan kawasannya pun penuh dengan tempat membeli belah. Antara mall yang unik di sini dipanggil Ancient Avenue. Macam anak aku masuk ni nampak macam bangunan gua. Tapi bila kami masuk je, rupa-rupanya di tingkat atas mall ni menjual barang-barang untuk souvenir. Dan jujur aku cakap lah, memang antara banyak negara yang aku pernah pergi, di sinilah tempat jual cenderamata dengan harga yang sangat-sangat murah. Mungkin sebab kebanyakan barang-barang pun memang dibuat di China, jadi tak hairan lah memang murah kan. Dan kalau korang ke sini memang kena pergi ke bangunan ni, salah satu bangunan yang tercantik di Beijing Road dan paling lama, iaitu Yuzhui Temple. Okay guys, itu dia dah satu hari suntuk aku berjalan memborong daripada pagi bawa ke malam. Sekarang ni kita akan sambung kita punya vlog esok. Untuk episod yang seterusnya pula, aku nak tunjuk kat korang lubuk yang betul-betul kalau korang nak cari supplier direct factory. Sebab kedai-kedai borong ni mostly diorang ni adalah kebanyakan orang tengah juga. Tapi kalau korang nak beli directly daripada diorang, nak jual terus boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak buat brand sendiri, elok cari kilang. Dan inilah tempat dia guys, kalau korang betul-betul nak cari supplier direct factory dari Guangzhou, China ni. So kalau korang nak tahu, korang kena stay tune untuk next video. Okay guys, see you next video. Bye. Assalamualaikum.